5, 4, 3, 2, 1. Udah siap ini loh, bantu ibu ambil ya, makanannya. Iya, bu. Buruan, Le. Ini kamu bantu ibu bawa sambal sama nasi ini. Biar ibu bawa sate. Sarapan dulu, kalau sekolah tuh sarapan dulu. Hari ini ibu cuma masak sambal. Nah, ibu gak punya uang untuk belanja sayuran. Apa-apa, bu? Udah, jangan banyak-banyak. Buat nanti lagi kamu makan siang. Bismillah dulu toleh kalau mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 7:30, Le. Kamu duluan berangkat, nanti kamu terlambat. Jangan lupa pakai seragam, isi baju. Bu, pamit dulu, Bu. Bu, mau pamit sekolah dulu. Ya, hati-hati. Biar pintar kamu sekolah. Jangan nakal-nakal. Ingat, apa pesan guru kamu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Le. Iya. Beda sama muka sama tuanya, gokil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum hadir semua ya. Panjang banget kan tuh. Loh, dan juga kita langsung mulai aja. Bukunya kembali ya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ah, udah, Pak. Buka halaman 20. 20. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Ya, kerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil datang ke Bogor. Makanya mandi kalau sekolah. Seharusnya kalian mentawakan Fajul seperti itu. Sudah, Pak, saya baik-baik saja. Bapak bisa lihat dari senyum di bibir saya. Sudah, apa yang kalian lemah? Kenapa masalah, Pak? Tadi saya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Sepeda saya tergelincir dan hampir jatuh ke selokan. Sudah, lain kali hati-hati. Sekarang silakan kamu duduk, kerjakan yang kaya selama 20. Silakan. Sini, Jul, di sebelah saya. Oke, lanjutkan kerjakan. Ya, Pak. Halaman berapa, Pak? 20. Wah, enak tuh. Kalian mau ambil ya? Kalau udah, lagi sini. Sini, sini.
dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Jul. Ibu mau manggil saya? Iya. Ada apa? Kamu tahu kenapa kami dipanggil ke ruangan saya? Tidak. Ibu dapat laporan dari bagian kesiswaan bahwa kamu memiliki beban yang sangat besar jumlahnya. Apabila beberapa hari ke depan kamu tidak bisa mengurasi gue, Pak, mohon maaf, kalau ini tidak bisa menerima kamu, Jul. Semua masalah pasti ada solusinya. Jangan bersedih, terus semangat, Jul. Oke, Jul? Iya. Oh iya, ibu titip surat untuk orang tua kamu ya. Saya pasti ke orang tua saya. Iya, kamu boleh kembali ke kelas. Udah, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa dia kan yang rajin. Rajin-rajin. Nah, ini bedanya nih. Kerjaan aja, Bu. Yuk! Mau pulang, Yuk? Ini gue bantuin, Jul. Ini. Ya Allah. Tentang bayaran sekolah. Maafkan ibu ya, Le. Saat ini ibu belum punya uang yang cukup untuk melunasi sekolah. Enggak apa-apa, Bu. Kawan-kawanku selalu mengajakku. Apa kesalahanku kepada mereka? Apa karena aku anak miskin?
yang tidak berdaya. Bayaran aku kayak nunggu 3 bulan. Alhamdulillah. Lebih baik aku salat.